Hey gengs, ketemu lagi dengan Ineta di sini dan hari ini gue mau bahas soal ini adalah palette yang udah ditunggu-tunggu banget. Jadi ini adalah the Nyx palette dari Tasha Farasha dengan Vocaloor. Nah, ini gue baca di postingannya Tasha Farasha dan banyak banget kontroversi soal palette ini. Cuman gue dari awal ngelihat iklannya, Tasha tuh cantik banget, parah gitu, dan eyeshadow-nya kayaknya oke banget, bisa dipakai dengan beberapa gaya, dan katanya ini compact banget. Terus di sini ada segala macam yang dibutuhkan sama makeup artist, dan I'm going to vacation, jadi memang I'm in the hunt of a good palette yang sekiranya gue nggak harus bawa terlalu banyak, satu aja udah cukup. Ini bungkusnya ya, kayak hologram gitu, gila keren banget sumpah. Punya gue udah robek karena gue gak tahan kemarin udah kepengen banget lihat. Nah cuman tadinya desainnya katanya bukan kayak gini, tapi karena budgetnya jadi tinggi banget ganti. Pas lo buka dia kayak bungkus hitam gini dan paletnya juga hologram, tipis loh. Nah ini pas lo buka, ini ada kacanya dan juga ini ada plastik pelindung yang selalu hilang. Ntar ini kacanya dibuka dulu deh. Personally, gue suka banget kalau palet tuh ada kacanya. Dan emang karena kayaknya kalau dari video yang gue tonton, Tasha emang sengaja bikin ini supaya bisa dibawa kemana-mana kan. Jadi, wow, it's a really good mirror. Cakep, Bu. Kacanya besar. Jadi, dalam palet ini ada 7... Ada 7 matte, 7 shimmer. Dan ini adalah blush, ini adalah highlighter pink sun, dan ini ada bronzer. Kalau dari penglihatan gue, maksudnya satu kali ngeliat gitu ya, ini sih gue warnanya, I'm sure ini warnanya sangat wearable dan benar-benar bisa dipakai semua. Nah cuman mari kita rasakan si eyeshadow-nya. Ini yang butterfly. Ini buttery banget sih. Ini rasanya mengingatkan gue sama paletnya Andy. Rasanya pas di tangan ya. Ya ini soft banget. Full swatch-nya, gue akan kasih lihat full swatch-nya di kulit medium tone-nya gue. Okay, dan ini namanya lucu-lucu banget. Namanya ini tuh diambil dari personal life-nya Tasha gitu deh. Jadi ini yang atas, row yang atas, ini matte-nya ada Backstreet, ada Butterfly, Peachy, Kiki, Ars, LDR, Literally, dan buat yang shimmernya ini ada Glam Army, Tati, Ala, Molar, Alisa, Emma, dan Lulu. Yang bikin gue tertarik banget sama palette ini adalah konsep si blush on-nya ini. Jadi di blush on-nya ada oranye sama pink. Nah, jadi peach itu adalah oranye sama pink menurut Tasha. Caranya, katanya tuh kalau orang cari blush pink suka nggak cocok yang mana, mau se-peach apa. Jadinya dibikinlah ini satu oranye, ini satu pink, terus kita disuruh ngeracik sendiri maunya kita kayak apa. It's really good concept though, maksudnya itu playful lah ya. Nah terus ini ada highlighter
pink dan sun supaya kalau dipakai bareng namanya highlighter pink sun. Dan ini ada dua bronzer, dan ini bronzernya tuh warnanya sih lumayan beda ya. Ini biasanya kalau warna-warna kayak gini kalau dipakai kelihatan banget bedanya. Mari kita coba di mata. Oh iya, ini juga ada dapat brush. Ini dapat brush. Biasanya brush tuh suka nggak kepake ya kalau dari palet, tapi ini sih kayaknya sih bakalan kepake karena ini ada blending brush dan ini ada flat brush. Kita coba paletnya. Aku akan pakai kuas ini sebanyak mungkin. Let's get started. Oh ya, ini udah pakai segala-segala. Jadi tinggal pakai eyeshadow-nya aja. Untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, ini gue pakai primer yang Milani. Jadi bukan yang Paint Pot, karena Paint Pot tuh apaan aja jadi bagus. Jadi ini untuk memberikan the true color. Okay.
selesai. Oh my god, gua suka banget. Ini gua udah kayak usaha pakai sebanyak mungkin warna. Dan ini oh my god. Menurut gua ya, ini warnanya tuh even dari yang kemarin Colourpop yang designer collection yang princess itu, gua butuh yang warna abu itu yang coklat. Gua tuh butuh kayak mungkin 6 kali gitu gua harus build up the color untuk bisa dapetin warna yang jreng gitu di mata. Tapi ini tuh gua cuman 2 kali aja udah hack gitu loh. Cuman bukan yang overpowering juga yang terus bisa bikin lo salah gitu, enggak gitu. Cuman dia menurut gue ini pigmentationnya pas banget. Bahkan ini kalau I know that Andy dan Tasha deket gitu ya, tapi I'm sorry Cici Andy, menurut gue ini secara quality ini lebih bagus daripada yang Andy Fang sama what is that, sama Zoya kalau gak salah ya. Nah itu, ini tuh jauh lebih bagus. Gue menyelesaikan mata ini nih dengan smoky eyes kayak gini sebentar banget gitu loh, karena di blendnya juga gampang banget, parah. Padahal tuh gila, ini gue mau ke kantor ya, cuman drama banget hidup gue hari ini. Tapi this is like so good man gitu. Nah sekarang gue mau coba si bronzer dan juga blush dan juga highlighternya. Pakai bronzer, mata juga udah selesai, dan ini udah pakai lipstick. Menurut gue memang sih ini kalau gue lihat dari harganya Vocalure yang lain-lain, memang ini lebih mahal ya. Cuman I have to say in my honest opinion gitu, ini gue rasa masih aman juga gitu buat pemula. Oh my god, I love my eyes. Anyway,
Menurut gue ini eyeshadow-nya oke banget. Look at that gitu. Dan gue ini blendingnya tanpa kesulitan, no fallout yang terlalu berarti. Shimmernya, warnanya keluar. Ini gue belum pakai paint pot ya. Kalau gue pakai paint pot, gue nggak tahu deh ini pasti bakal ngejreng banget warnanya. Dan the color selection is good. Bisa lo pakai segala macem gitu dengan banyak look yang bisa lo achieve dengan palette ini. Walaupun tidak ada warna hitam, tapi si ini Backstreet itu warnanya cukup gelap untuk bisa lo jadiin. Ini gue pakai di bawah sini, itu cukup gelap untuk lo jadiin warna gelap in the at the corner of your eyes. Blushnya, I love the concept, tapi sepertinya untuk orang, untuk yang baru belajar, I'm not sure they could achieve it dengan cepat gitu. Lo butuh main-main, lo butuh latihan untuk bisa dapetin warna peach yang lo suka, karena si oranye ini warnanya pigmented dan si pinknya juga warnanya pigmented. Kalau lo nggak pinter ngeblendnya dan kalau nggak rasa-rasa gitu, pas lo taro pinknya jadinya pink banget, pas lo taro oranye jadinya oranye banget. But I have to say, ini dipakai sendiri-sendiri pun si oranye ini tadi gue liat kayak, oh that's cute. Ini juga. Nah, jadi saran gue makainya adalah untuk pakai si oranye dulu sedikit, di tap aja, jangan di swipe. Baru di atasnya lo tambahin si pink itu sedikit-sedikit aja. And then build that gitu. Setelah lo pakai pink, kalau lo rasa kurang lo tambahin lagi oranyenya, habis itu lo tambahin lagi pinknya. Nanti ini niscaya lo akan mendapatkan warna peach yang sesuai dengan keinginan. But it takes practice though. Untuk si bronzernya, gue rasa untuk warna skin tone yang 2 atau 3 tone ke atas gue masih bisa pakai ini sih. Cuman kalau lebih gelap dari itu, I don't think you can wear this karena kurang gelap. Terus highlighternya, I don't need to say anything about it. Like, oh my god. Dan ini semua sangat-sangat pigmented ya guys. Bener-bener pigmented. Ini kalau dibagi 449.000 itu it's like 23.000 berarti satu eyeshadow ini lo dapet di mana gitu menurut gue. Dengan highlighter ini aja tuh sangat-sangat bisa dibandingkan dengan JCat highlighter yang JCat GT highlighter itu harganya kan sekitar 160.000 ya kalau gue nggak salah ingat. Despite of all the controversy, ya yeah, I know bahwa nggak semua orang bisa dan mau mengeluarkan uang sebanyak itu. Cuman kalau bicara dari kualitinya, I think you got what you paid for. Dengan harga 500.000 dengan kualitas sebagus ini, selengkap ini gitu, gue sih merekomendasikan banget ya. I think this is gonna be one of my favorite palette. Dan gue mau liburan bentar lagi. I have decided bahwa gue akan bawa the Needs palette ini bersama gue. Gue tidak punya kepentingan untuk berbaik-baik hati dan tidak mengatakan sejujurnya. Gue beli palette ini dengan duit gue sendiri dan I honestly say that I'm happy. Gua memutuskan untuk membeli palet ini dengan harga segitu. Gua dapat produk yang bagus banget dan bisa dikatakan lengkap. Walaupun kalau untuk pengantin, I don't know, maybe bisa dipakai. Tapi I have my own safety net kalau when it comes to dandanin pengantin. But I think ini bisa dipakai banget dan warna-warnanya juga bukan warna yang terlalu serem, jadi you can really use this palette. Nanti gue akan check in lagi sama kalian bagaimana ketahanannya seharian ini. So I'll see you guys in a bit. Hey ho, ini aku check in pertama. Ini adalah jam ke-6. Blush onnya makin lama makin hates. Mungkin karena ada minyak aku, jadi dia makin kelihatan gitu warnanya. Tapi ini kan foundation pakai Fenty,
pasti hilang sini. Semua foundation juga gitu. Jadi aku baru bertemu ini dengan teman aku. Dia sangat mengerti Vokalure. Aku kan ini Vokalure pertama aku. Dan menurut Mbak Piska, apa Mbak ininya? Di ntar gelap. Dibandingkan dengan Vokalure yang lain. Kalau ini tuh eyeshadow-nya nggak fall out gitu. Kalau eyeshadow aku yang sebelumnya tuh dia lumayan ada fall out-nya. Terus lembut banget, ini halus, lebih halus. Lebih halus dari yang punya aku sebelumnya. Aku punya ever changing. Itu Vokalure? Dan dia pesanannya berapa lama? Aku beli itu dari China langsung. Sekitar 2 minggu kayaknya. 2 minggu, oke. Okay. Tapi tadi swatching gimana Mbak? Halus banget. Halus banget. Terus, tapi itu udah dihapus sih. Tadi tuh aku nyobain eyeshadow-nya. Terus nyobain blush on-nya. Tapi kalau yang lainnya aku gak nyobain karena memang jarang pakai bronzer. Oke. Okay. Jadi suka nih, beli nih? Mau beli. I'm back. Nah ini udah total berarti ini udah 10 jam lebih dipakai. Dan ini tadi udah lepas soft lens aja, dia agak buta. Konturnya dan highlightnya semua masih ada. Begitupun juga dengan blushnya, walaupun ini blushnya udah kelihatan banget berkurang warnanya. Tapi ini sesuai dengan ekspektasi, di mana Tasya bilang bahwa ini warnanya akan nanti oxidize dan dia akan makin kelihatan seiring dengan berjalannya waktu, dan benar. Cuman memang karena kulit gue berminyak banget dan sepertinya ini adalah combo foundation yang salah untuk pakai makeup. Ini eyeshadow-nya sih masih on point banget ya. Gila. Ya ini eyeshadow-nya masih sangat on point. Itu cuman pakai Milani yang biasa gitu. Kalau gue pakai Paint Pot, gue bakalan berani jamin ini pasti lebih celing-celing lagi. Nah ini ya gue kasih lihat. Ini barangnya, ini palet bener-bener compact karena ini tas gue kayak kecil kan, maksudnya bukan tas besar, dan ini tuh muat sih. Jadi ini benar-benar compact gitu. Apa kalau harus punya the need ini? Gua speak for myself. Gua rasa kalau lo punya ini, lo bisa skip beberapa produk yang lain. Misalnya highlighter. Highlighter yang tadinya gue pikir bakalan pink banget, it's not gitu. Apakah gue merekomendasikan palette ini? Sangat merekomendasikan palette ini. Karena you got everything you need here. Ada benar-benar ada transition color, ada pop of color, dan ada benar-benar ada semuanya di sini. Lo bisa pilih pakai, dan ini bisa membuat look banyak gitu. Dan for the brush, ya yeah, I don't really care about it karena gue punya preference sendiri, brush yang gue suka. Nah, I think that's it for the review. And semoga lo menemukan review ini berguna dan bisa membuat lo lebih yakin untuk membeli atau tidak palette ini. Gue rasa ini sangat worth it sih kalau 449.000. Kalau lo gak punya duit, beb, nabung aja dulu, beb. Gitu. Baiklah, kalau begitu I think this is it for this video, and thank you guys for watching. I'll see you guys in the next one. Bye!